Madura Podcast episode ini didukung oleh Extend Indonesia, Friday Killer, Mandala Wisata Tour dan Transport, Sahabat AMB Foundation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Said Mujtahidi, tentunya dalam program Madura Podcast. Podcast kali ini ada salah satu pemain rekrutan baru dari Madura United yang dari bumi Aceh. Siapakah dia? Ini profilnya. Fahru Razi Kuba, kiper senior yang berasal dari Provinsi Aceh. Palang pintu terakhir yang berusia 32 tahun ini kian tenar saat tampil memukau bersama Persiraja Banda Aceh pada musim 2020 hingga 2022 kemarin. Sebab dia kerap kali melakukan penyelamatan heroik. Baru pada musim 2022-2023, dia bergabung dengan Madura United. Tim yang berjuluk Laskar Sape Krab ini tercatat sebagai klub pertama di luar Pulau Sumatera. Ya, sudah hadir di sini ada Fahru Razi Kuba. Ini panggilannya lebih suka dipanggil Fahru Razi atau Kuba? Kuba biasanya. Kuba, kalau di bola Kuba atau kalau Fahru Razi ada berarti? Ada. Di mana itu kalau Fahru Razi? Di rumah. Oh iya. Di Aceh ini ada panggilan khusus enggak? Contoh kayak ada Mas, ada Cong, ada kalau di Madura kan Cong. Kalau di Aceh ada enggak? Ada. Ada Bli di Bali. Ada tua itu kan biasa Cong gitu kan. Kalau yang lebih tadi itu Adun, kawas aja Adun. 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 Iya, berarti panggil Adun Kuba ini enggak apa-apa ya? Mas aja. Iya, sedikit-sedikit biar tahu juga bahasa Aceh. Ya. Mas Kuba berlabuh ke Madura United setelah tampil bagus bersama Persiraja. Sering diperbincangkan nih di Liga 1. Bersama banyak orang yang berbincangkan aksi-aksinya Mas Kuba. Ini kenapa pilih Madura United, Mas? Kemarin sebelum habis Liga 2 kan, iya, di Bali itu Tuhan dapat kabar sih dari Madura kan. Oh iya, berarti sebelum putaran kedua, waktu bursa paruh musim itu sudah... Ya kan biasa tim. Iya, biasa. Cuman itu saya konfirmasi ke Daham, suara ke Mama lah, kan. Selain ini, kalau terlalu jauh, karena itu lama, ya udah bismillah aja katanya. Nah, oh berarti waktu paruh musim sudah dapat restu, cuman masih proses. Iya. Berarti Madura United menginginkan jasa Mas Kuba sudah lama berarti. Iya. Mas Kuba pilih Madura United. Pernah selain Madura United ada tim lain nggak yang menginginkan jasa Mas Kuba, terutama di Liga 1? Alhamdulillah ada. Sudah terima di sini. Udah terima terus? Sudah prosesnya udah lancar, baru masuk. Oh ada berapa klub lagi yang menginginkan? 5 tim yang hubungi. Lumayan. Liga 1 semua ya? Ada yang baru promosi? Tidak. Oh semuanya tim-tim lama tadi. Tidak ada. Ada lima tim yang menghubungi. Nyesel nggak terlanjur dari Madura United? Ternyata ya, ada 5 tim yang menghubungi. Tidak ada. Bismillah aja dah. Berarti memang sudah pilihan Madura United. Sudah pilihan dan juga udah dapat restu dari Mama. Ya. Udah dapat restu dari Mama. Itu yang utama kan. Yang penting kan itu dulu. Iya betul. Udah dapat restu dari Madura, dari Mama, terus memilih Madura United. Ada godaan 5 tim, tidak goyah. Ada beberapa. Ya. Pilih Madura United ini berarti kan tim pertama di luar Pulau Sumatera. Ya, tim pertama ini. Tim pertama. 2012 sempat salah. Oke, sampai Padangan kan? Iya. Di sana ada 3 tahun. Habis itu sempat tinggal 2 tahun. Takut juga tahun. Sama di situ. Dengan sebelum bundar lah. Coba untuk turun lapangan itu udah besar aja. Oh, iya. Kedua, alhamdulillah terbit. Berjuang sampai ya. Lah. Sampai. Tiga tahun juga di situ. Tapi kemarin lah.
Iya. Ternyata perjuangannya sulit juga. Dari dulu itu memang tidak mau keluar dari Pulau Sumatera atau gimana sebenarnya awalnya? Enggak. Kalau ada pasti keluar. Pasti keluar dulu ya. Kita harus tidak sekuat karena sedih keluarga juga. Iya. Karena tinggal sama sendiri di makan, jadi harus dekat. Dan sekarang ada rezeki di luar pulau. Ada izin juga dari orang tua. Iya. Ini kan masuk ke pulau juga ini, masuk ke Pulau Madura. Iya. Menurut Mas Kuba ini Pulau Madura seperti apa waktu nyampe sini? Kan beberapa kali nih ya. Nyampe di Madura, kan tentunya cuma sebentar karena cuma uwe ke sini ya, ya. Tapi sekarang kan tinggal udah berapa hari di sini? Ya. Nah, ini gimana melihat Madura? Ya, kalau dibilang hampir sama suasananya, hampir sama kayak Aceh juga. Sama, hampir sama. Iya. Ya. Hampir sama seperti ini. Tidak terlalu perkotaan kali lah. Iya, iya. Ada sawah, ada semua kan sama. Cuma di sini kan pulau apa? Garam ya? Iya, pulau garam istilahnya. Nah, ada juga, cuma kan dekat-dekat pinggir laut aja. Oh iya. Cuma khusus apa? Julukannya ke Pulau Garam. Mm-hmm. Kalau di sana pulau apa? Ah, kalau di sana julukannya apa kalau itu? Setiap kota berbeda-beda. Berbeda-beda. Kalau di kotanya Mas Kuba apa? Kota apa Kuba ini? Lo Pasir. Oh, apa anunya julukannya? Itu dikenalnya. Pertama masuk Islam. Oh. Di Pasir itu Samudra Pasir itu nama orang. Oh, iya 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 iya. Ya. Di Madura juga banyak pesantren yang terkenal ya, juga ya. sempat tanya ke kawan yang pernah kesini kan, iya. Gimana kondisi Madura di depan sana? Sama kalau kita Islam mayoritas semua. Iya. Sama kan? Islam dan juga kan? Iya, tapi setidaknya itu udah supporting, ya. Hampir sama dengan lingkungan di sana. Iya. Berbicara soal di Aceh, di Madura United ada pemain yang juga lebih lama dari Aceh, Zulfiandi. Udah kenal lama nggak sama dia? Kenal sejak kapan sama Zulfiandi? Ya, sama masuk timnas dulu. Oh. Itu selesai dia lewat masuk timnas, cepat bumi juga kan, mainnya bagus. Anak Acehnya ini siapa? Iya. Yeah. Di situ semenjak dulu kan berbayar ya? Iya. Sudah komunikasi. Oh. Nah, pasti kena kalau di bola pasti kena. Kalau di Aceh pasti tahu. Oh iya iya iya. Tidak hari Jumat. Berarti sering ketemu dulu juga. Sering ketemu. Dan sekarang bisa satu tim di tim profesional Liga 1. Gimana ini? Oh, sih. Satu. Gimana bilang? Satu pengalaman yang bagus juga pernah. Iya, kan timnas ini kan. Iya. Apa istilahnya? Bangga juga sih. Satu tim sama Zulfiandi. Iya. Iya, sama-sama orang Aceh juga. Kalau di sini sering kalau ngobrol bahasa Aceh. Bahasa Aceh sama. Bahasa Aceh. Biar enggak ini kali. Iya. Kita enggak lama sama bahasa Aceh juga kan. Iya. Sering orang Aceh sama bahasa Aceh. Oh iya iya. Tapi kalau di depan orang sama saja. Bisa mungkin bahasa daerah. Bahasa daerah. Iya iya iya. Bersama Madura United apa targetnya? Bersama Madura United apa targetnya? Target di sini yang pertama mudah-mudahan insyaallah saya bisa menangkan yang terbaik berarti kontribusi yang bagus juga berarti mudah-mudahan bisa di jalur yang kita inginkan. Ya otomatis jalur juara lah insyaallah mudah-mudahan berkah di sini itu target pribadi saya. Dari dulu sih nggak pengen putuskan satu target ini. Misalnya kalau kita bisa bilang kita pemain Indonesia, kalau nggak kesepeda pasti kecewa kan? Iya. Yeah. Yang ada. Yang ada dulu. Insya Allah bisa. Yang di depan dulu, yang memungkinkan dulu. Baru. Pasti ke jalur itu. Amin amin amin. Iya. Semangat Kak Hafiz. Kita akan ngobrol lebih detail bersama Mas Kuba setelah ini, tentu setelah pesan-pesan berikut ini. Extend Indonesia merupakan perusahaan aparel yang identik dengan olahraga.
Perusahaan ini berbasis di Bogor dan diresmikan pada tanggal 10 Oktober 2020. Extend Indonesia memproduksi customized sport products and lifestyle, mulai dari bahan baku hingga produk siap pakai. Mandala Wisata Tour dan Transport merupakan usaha yang berbadan hukum PT Mandala Wisata Rangga Jaya. Usaha ini bergerak di bisnis jasa transportasi, tiketing, tour, dan pariwisata. Yang berminat bisa langsung ke kantor Mandala di Desa Pademawu Barat, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Bersama Mandala, perjalanan menyenangkan, pelayanan memuaskan. AMB Foundation merupakan lembaga yang bergerak di bidang keagamaan, sosial, pendidikan, hingga pembangunan. Lembaga ini didirikan oleh Aliadi Mustafa pada tahun 2015, yang sekarang sedang menjadi Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur. Extend Indonesia merupakan perusahaan aparel yang identik dengan olahraga. Perusahaan ini berbasis di Bogor dan diresmikan pada tanggal 10 Oktober 2020. Extend Indonesia memproduksi customized sport products and lifestyle, mulai dari bahan baku hingga produk siap pakai. Ya, sahabat Kamfis, tentu bertemu lagi. Kita bisa biasa melanjutkan ke part 2, ada part pertama dan part kedua. Ini part kedua, kita ingin tahu lebih dalam soal sosok Mas Kuba ini seperti apa sebenarnya. Mas Kuba mengawali karir itu di usia berapa, Mas? Suka sepak bola usia berapa, Mas? Sebenarnya dari SD itu, dari kecil, ya namanya anak-anak. Iya. Main sehari-hari lah. Kemudian ada main bola, itu sudah masuk ke jenjang serius lah, dari usia 15 tahun. 15 tahun itu serius? Ya. Kalau yang cuma sebatas suka? Kalau sebatas suka, itu lebih kecil dah. Karena kan di sana habis panen sawah, ya udah cari pohon pinang, buat jam gawang, ngambil bola. Langsung? Pakai gawang pohon pinang? Iya, iya. Berarti mainnya di sawah ya? Di sawah. Pakai sepatu dulu di sawah? Enggak. Cekir aja. Bolanya bola plastik atau bola? Nah, ada yang memang kan ada bola-bola kayak bola plastik dulu. Plastik ya. Dan kan yang kalau tendangan pisang lebih mudah ya? Iya, buat tendangan melengkung, tendangan efek kan lebih mudah kalau tendangan. Dari sejak kecil sudah posisi penjaga gawang? Enggak. Apa dulu posisinya ini? Itu hampir semua lini. Semua lini. Oh iya, kalau main di ke anak-anak kan enggak tahu posisi dulu ya. Terkan enggak pernah juga dulu. Oh. Dan posisi apa dulu biasanya? Pertama striker. Striker pertama. Jago. Kedua turun ke gelandang. Gelandang. Ketiga stopper. Keempat juga turun jadi kiper. Turun kiper. Baru mempan jadi kiper. Pernah aja ada. Pernah di main untuk tim profesional itu di posisi selain kiper enggak? Tidak. Oh, berarti profesional sudah kiper. Sejak usia berapa yang kiper itu? Itu 15 tahun. 15 tahun itu sudah memutuskan untuk jadi kiper. Selain kiper nih, untuk posisi dari striker, gelandang sama stopper ini apa bedanya? Tingkat kesulitannya apa ini? Perbedaannya menurut Mas Kuba. Kan pernah mengalami walaupun sedikit-sedikit. Nah, kalau sulit sih kiper kan, kalau sulit sih. Iya. Cuman enggak tahu mungkin enaknya kiper ya udah habis kalau main aja. Iya. Kalau nggak main latihan, mampus. Enak di striker, stopper, gelandang. Nyesel nggak bisanya cuman apa akhirnya jadi kiper walaupun banyak posisi? Karena kan kiper kalau walaupun menyelamatkan 1000
save, tapi blunder atau kebobolan satu kali dan itu jadi penentu kemenangan lawan, hilang. Nyesel nggak? Gak nyesel. Pernah mengalami gitu? Pernah. Semua itu kan pasti pernah. Berarti menyelamatkan berapa kali tiba-tiba kebobolan sekali kena mentalnya. Iya. Sobat Game Hafiz, biasanya kalau pemain sepak bola itu punya tim favorit. Mas Kuba punya tim favorit gak? Barcelona. Dari zamannya Eto'o udah suka. Berarti suka nonton pas Barcelona main, sering nonton berarti? Ya, nonton Barcelona aja. Barcelona aja? Iya. Enggak. Pas final aja udah nonton. Pas final aja? Berarti kalau Barcelona kayak sekarang nih, gak pernah masuk final ya? Gak nonton berarti? Cuman ya. Sekarang enggak lagi. Gak terlalu bagus juga kalau orang nonton, ya kadang malam. Kalau mau cepat punya jam, habis maghrib, mau nonton langsung. Tapi kan jarang bola kalau ya, sehingga semuanya lumayan maghrib kan jarang. Mungkin dari habis jam 11 gitu. Ya. Salah. Berarti sekarang udah jarang nonton? Gak pernah ngikut pun langsung. Berarti sekarang kalau ditanya Messi sudah ada di mana gak? Tahu? Tahu. Oh, cuman tahu. Gak takut gak tahu. Berarti udah jarang nonton bola juga. Terus kalau biasanya kalau pemain bola juga sering main PS. Main juga PS enggak? Kalau PS main. Itu favorit ibu. Favorit berarti. Jago enggak? Kalau kalau di tim di sini udah pernah main? Belum. Belum sama teman-teman. Oh. Kalau dulu waktu di Persiraja, siapa yang paling sulit dikalahkan main PS? Bukan pemainnya. Iya, maksudnya bukan pemain, manajernya. Oh, manajernya. Berarti sering main sama manajernya. Oh, itu paling sulit. Berarti kalau level pemain udah gak ada yang bisa menang di. Iya. Ngeri juga. Yang punya PS juga ada. Oh, punya rental PS? Enggak, yang punya manajer. Oh, yang bola. Oh, iya. Siap. Ini ternyata Mas Kuba ini jago. Siapa tahu ada yang mau nantangin. Siapa tahu. Kan sekarang tim-tim udah punya tim di Indonesian Football League itu. Ya. Siapa tahu nanti. Sama timnya Madura United. Iya. Ya, sebelum ditutup, kita mau main sedikit beberapa pertanyaan buat Mas Kuba ini. Untuk dipilih. Ya. Mas Kuba kan gak terlalu ngikutin tim nih, gak terlalu ngikutin ada tim, ada ini segala macam, gak terlalu nonton kan? Gak terlalu suka. Saya mau nanya nih, beberapa nama pemain tahu gak sebenarnya Mas Kuba ini? Kalau Maguire tahu gak? Maguire? Iya. Viral itu loh. Ya, yang stopper ini kan. Oh, iya tahu. Iya tahu. Kalau ada pemain yang bernama Alam Shah, tahu nggak? Tahu. Oh iya tahu. Alam Shah. Lo enggak, aku nanya pasti kan ya. Alam Shah namanya itu. Alam Shah. Iya namanya. Orang Malaysia? Hah? Iya. Enggak, ini sebenarnya cuma sebatas ngetes-ngetes aja. Iya. Sekarang mau ngasih pilihan ini. Ngasih pilihan. Mas Miswar ini kalau seandainya tidak menjadi kiper, terus disuruh milih, milih posisi apa namanya? Striker aja lah. Striker aja, kenapa? Emang review emang saya kalau latihan tuh striker. Biar kalau cetak gol bisa selebrasi gitu ya. Kan kalau yang disuruh TV kan cetak gol ya. Aneh gak, sedih gak jarang disorot TV kiper kalau cetak gol? Kecuali tim ditekan kan sering disorot TV. Udah emang
Tapi kalau kalau tim sendiri cetak gol, selebrasi juga? Selebrasi juga lah. Bangga kawan kan bisa. Tapi nggak ke sana ya? Iya, iya. Terus kalau disuruh milih lagi, lawan ini cetak gol via solo, atau lawan ini cetak gol dari tendangan voli di kotak penalti? Lebih sakit mana bagi Mas Kuba? Sendiri. Dia bisa lewat sendiri. Oh, berarti solo itu melewatin banyak pemain sampai nanti paling sakit. Paling sakit kenapa itu? Di kotak penalti. Dan bisa dibilang kebalut, kan bisa jadi ya. Kalau sendiri. Kenapa? Kenapa? Itu kalau memang gol itu kalau pulang nggak bisa tidur tuh teringat. Kok bisa gol ya? Berarti Mas Kuba ini tipikal orang kalau udah pertandingan ini dipikirkan ya, dianalisis. Harus ya? Oke, kok bisa? Ini kan ladang kita mencari. Yang paling sulit dilupakan ini golnya siapa? Mas Kuba. Ke Mas Kuba itu, golnya siapa? Dulu yang diingat ya? Kalau Liga 1 tahun kemarin, tahu ya kan? Iya. EM yang Sleman. Iya, tahu. Bertimpa itu. Selain bola yang nggak bisa duduk, disitu berkawan. Bisa ya? Orang kawan-kawan pun nggak menduga ya? Kok bisa? Oh, iya. Menduga lah. Berarti itu yang kepikiran? Iya. Kok bisa gitu? Sekarang. Kok bisa kebobolan itu ya? Oh iya. Terus kalau perbandingannya gini, tendangan dari luar kotak penalti atau tendangan bebas lebih sakit mana? Sama-sama dari kotak penalti tapi open play. Open play tendangan spekulasi gitu. Atau tendangan bebas gitu. Pilih mana? Lebih sakit mana? Kalau itu apa? Free kick lah yang paling. Free kick lebih sakit. Kenapa? Ya kan insting kita, pertandi kita baca. Oh, berarti itu karena udah kita fokus kenapa bisa kebobolan ya, gitu ya. Kalau anu kan enggak tahu kan ya, ini mau di syuting atau enggak gitu ya. Berarti kalau free kick itu lebih sakit. Nah, ini tahu soalnya. Diubah lagi, ya. Diubah dikit. Yang paling suka nih, sebenarnya paling seneng nih, saat save atau nepis itu dalam kondisi seperti apa? Yang paling seneng? Kemelut. Oh, pas kemelut bisa kita save, itu seneng. Seingat Mas Kuba itu pernah berapa save? Ada kan triple save, ada. Contoh dalam satu peluang itu menyelamatkan berapa kali? Berapa kali yang paling diingat? Kalau tahun kemarin nggak terlalu, tapi kalau tahun sebelumnya pernah. Berapa save paling banyak ini? Banyak. Bukan, maksudnya dalam artian dalam satu peluang. Satu peluang itu dalam artian contoh tendangan pojok ya. Ada yang nyundul, terus tiba-tiba bola kena lawan ya, lagi di sana. Triple pernah. Itu gimana rasanya badan itu? Pasti kan? Ya, udah biasa sih. Udah biasa. Orang mungkin sakit loh nari. Pernah save pakai kaki gak? Sering. Lebih suka pakai kaki. Iya, sering. Kalau disuruh milih antara save pakai kaki sama tangan, lebih. Sebenarnya. Enggak, maksudnya lebih menurut Mas Kuba ini lebih keren mana itu save pakai kaki sama kanan, sama tangan? Tangan lah. Saya tangan. Kan memang udah. Anu ya. Enggak, karena kan ada kayak De Gea itu kan seringan kaki. Ya, seringan. Lebih seringan kaki. Iya. Selama berkarir punya pemain favorit ya? Ke Indonesia, luar negeri. Kalau di luar negeri dulu. Kalau luar negeri, kalau sekarang favoritnya sama Maret. Oh iya. Kiper itu sekarang enggak, kalau kiper masih enggak tergantikan sama Casillas. Casillas. Casillas banget ini berarti. Sama Dida. Oh Dida berarti Brazil itu ya. Sekarang berarti sering nonton itu ya? Videonya itu ya. Ya sampai sekarang enggak nonton. Sekali. Kalau pas nonton ini kan kiper kan. Pas nonton kayak gitu itu pengen enggak? Oh saya pengen save kayak gitu. Kalau pribadi saya lebih bagus jadi diri sendiri. Oh jadi diri sendiri. Cuman bisa kalau contoh orang. Oh iya. Kalau pengen jadi seperti dia nggak mungkin. Cuman jadi diri sendiri itu lebih saya
lebih bagus. Tapi orang lain ngapain? Betul. Kalau di Indonesia siapa? Indonesia yang paling difavoritkan, yang paling menginspirasi. Bang Ismet. Bang Ismet, kenapa? Sama-sama aneh nih. Legendnya Persija tadi. Nah, paling kenapa Bang Ismet? Dan yang kenapa dari kecil dulu emang udah tahu Ismet Sofyan, orang yang dua kali. Pernah anu berarti sering ketemu juga, sering ketemu. Pernah. Biasanya Bang Ismet itu kalau ketemu ngasih sarannya apa ya? Paling tanya kabar. Oh, tanya kabar. Udah apa itu aja. Kan enggak. Kok bisa nih penjaga gawang ngefansnya tapi ke pemain yang posisinya fullback? Kalau kiper lagi. Oh, lain kiper lagi lagi. Ada lagi berarti. Siapa kalau kiper? Dulu Bali dari Solo. Oh, Ferry Rutin Solo ya. Keren itu dulu. Kuna Mega. Ini kok dua-duanya udah gak ada nih? Iya, kemana? Sekarang tinggal Andri Tani. Andri Tani sekarang? Oh, berarti ya. Iya. Sebelum ditutup, apa pesan Mas Kuba kepada supporter Madura United? Mudah-mudahan tim ini bagus dari sebelum-sebelumnya. Dan semua yang hadir di Madura di sini bisa kasih kontribusi yang bagus lah. Tim, insya Allah yang kita bilang. Mudah-mudahan kita ya, inginkan. Yang kita inginkan. Amin. Saling support. Kalau apa yang mau disampaikan kepada supporter Madura United? Yang mau disampaikan kepada supporter? Kalau menurut saya, tetap dukung Madura United dengan sepenuh hati. Kita harus mengatakan yang saya tahu supporter Madura ini setia. Kualitasnya sebenarnya hampir sama kayak Sleman ya. Oh iya. Maka kayak kita itu lihat kan. Pernah main sini sekali soalnya. Oh, iya. Yang 2020 itu. Imbang ya, keren ya. Clean sheet ya. Oh, poin 0-0. Iya. Benar. Untuk supporter Madura kacau ya. Mudah-mudahan keinginan yang tersampaikan di tim ini dan di jalur yang diharapkan. Coba pesannya bilang nggak gini tapi pakai bahasa Aceh. Supporter Madura United tetap dukung Madura United sepenuh hati. Coba pakai bahasa Aceh. Kacang United tetap. Supporter Madura United. Ayo dukung Madura United dengan sepenuh hati. Coba pakai bahasa Aceh. Supporter Madura United, satu dukung Madura United. Ada apa berarti? Ini apa? Sepenuh hati. Sepenuh hati. Sepenuh hati tetap berarti. Hampir sama. Oh iya. Kalau bahasa Madura sudah ada yang tahu? Enggak tahu. Itu sama sekali enggak tahu. Orang ini ngomongannya enggak tahu. Ya, sekarang ngikutin sebelum ditutup nih. Supporter Madura United. Pakun dukung. Madura United. Sampai mati. Tahu apa artinya? Kita dukung Madura United sampai mati. Wes, keren. Itu dia. Ya, itu sahabat Game Office, keseruan perbincangan bersama dengan Mas Kuba. Tentu semoga di lain waktu bisa berbincang lagi. Terima kasih Mas Kuba sudah meluangkan waktunya di padatnya latihan ini. Ya, saya Syahid undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.